大家好，我们今天的课是句子和课文，我们开始学习吧。句子 kalimat. Kali ini kita akan belajar kalimat yao, yaitu kalimat yang menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, bentuk umumnya adalah, kita lihat, subject plus yao plus kata kerja plus object. Jangan lupa tanda titik. Objeknya ini berada di dalam tanda kurung. Berarti kalimatnya boleh ada objek, juga boleh tidak ada objek. Sekarang, mari kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat, saya mau belajar bahasa Tionghoa. Kita lihat arti per kosakatanya. Saya, 我, mau, 要, belajar, 学, 习, bahasa Tionghoa, 中, 文. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bentuk umum kalimat 要, maka jadinya adalah subjek, 我, kemudian tambah kata 要, mau. Kata kerjanya, belajar, 学习. Nah, yang dipelajari adalah bahasa Tionghoa, objeknya bahasa Tionghoa, berarti 中文, tanda titik. Nah, kalimatnya menjadi 我要学习中文, saya mau belajar bahasa Tionghoa. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Yunyun mau pergi ke toko buku. Arti perkata Yunyun, mau, yao, pergi ke, shu, toko buku, shu dian. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bentuk umum ini, jadinya adalah subjek Yunyun, mau, tambahkan yao. Kata kerjanya adalah shu. Kemudian tempat yang dituju objek shu dian. Yunyun mau pergi ke toko buku. Jadinya adalah Yunyun yao qu shu dian. Nah, ketika menyatakan tidak mau, tambahkan pu di depan yao. Jadinya bu yao. Bentuknya jadi seperti ini nih. Subject, bu yao. Kata kerja, object. Nah, kita lihat contoh. Saya tidak mau makan roti. Bagaimana bilangnya dalam bahasa Tionghoa sesuai bentuk yang di atas? Mari kita lihat. Subjeknya adalah saya, 我. Kemudian, 不要. Kata kerjanya makan, 吃. Objeknya yang dimakan adalah roti, 面包. Jadi kalimatnya itu 我不要吃面包. Saya tidak mau makan roti. Selain menyatakan mau dan tidak mau, kita juga bisa menanyakan kepada seseorang tentang keinginannya untuk melakukan sesuatu. Bentuk kalimat tanyanya adalah subjek, yao, kata kerja, objek, dan penambahan, ma. Bentuknya sama seperti bentuk umum kalimat yao. Yang berbeda hanya di belakangnya ditambahkan ma yang menandakan bertanya. Atau satu bentuk lagi, subjek yao pu yao, kata kerja objek. Nah, bentuk kedua ini tidak perlu menggunakan ma, tetapi setelah subjek kita menggunakan yao pu yao. Setelah menggunakan yao pu yao, belakangnya tidak perlu ma lagi. Sekarang kita lihat contoh masing-masing bentuk ini.
Apakah kamu mau minum air? Kita lihat bentuk yang pertama, subjek. Subjeknya adalah kamu, ni. Kemudian, yao. Kata kerjanya minum, he. Objeknya air, shui. Kata tanya, ma. Jadinya seperti ini, ni yao he shui ma. Ini yang bentuk pertama. Kalau bentuk yang kedua, subjek, kamu, ni. Kemudian, yao pu yao. Kata kerjanya, minum, he. Objeknya, air, shui. Dan, tanda tanya. Bentuk yang kedua jadinya, ni yao pu yao he shui. Nah, kedua kalimat ini artinya sama, menanyakan apakah kamu mau minum air? Bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua sama-sama boleh digunakan. Kalau bentuk yang kedua, ni yao pu yao he shui, juga bisa kita artikan kamu mau minum air tidak? Karena dia ada yao pu yao, mau tidak. Jadi kamu mau minum air tidak? Boleh juga diartikan seperti itu ya. Setelah selesai belajar kalimat, sekarang kita akan belajar kewen atau teks. Teks kita kali ini berjudul Chuan Yu. Nah, ini dia teksnya. Pertama, dengarkan dulu Lao Shi membaca. Nanti akan Lao Shi pandu kalian membaca. Chuan Yu. Tita, tita. Xia yu le, xia yu le. Zhong zi shuo. Xia ba, xia ba. Wo yao fa ya. He miao shuo. Xia ba, xia ba. Wo yao zhang da. Guo shu shuo. Xia ba, xia ba. Wo yao kai hua. Xiao peng you shuo. Xia ba, xia ba. Wo yao zhong gua. Di da, di da. Xia yu le, xia yu le. 好。 Mari ikuti 老师. Chuan Yu. Di da, di da, xia yu le, xia yu le. Zhong zi shuo. Xia ba, xia ba. Wo yao fa ya. He miao shuo. Xia ba, xia ba. Wo yao zhang da. Guo shu shuo. Xia ba, xia ba. Wo yao kai hua. Xiao peng you shuo. Xia ba, xia ba. Wo yao zhong gua. Di da, di da, xia yu le, xia yu le. Okay, kita baca untuk yang kedua kali tanpa menggunakan pinyin. Silakan ikuti 老师. Chuan Yu.
滴答, 滴答, 下雨了, 下雨了。 种子说, 下吧, 下吧, 我要发芽。 禾苗说, 下吧, 下吧, 我要长大。 果树说, 下吧, 下吧, 我要开花。 小朋友说, 下吧, 下吧, 我要种瓜。 滴答, 滴答, 下雨了, 下雨了。 Nah, biar makin lancar, kita baca sekali lagi ya. 我们开始吧。 春雨, 滴答, 滴答, 下雨了, 下雨了。 种子说, 下吧, 下吧, 我要发芽。 禾苗说, 下吧, 下吧, 我要长大。 果树说, 下吧, 下吧, 我要开花。 小朋友说, 下吧, 下吧, 我要种瓜。 滴答, 滴答, 下雨了, 下雨了。 好吧, 我们的课就先上到这里, 记得要复习哦, 老师会在下一节课给你们笔记。 再见。